Hai viewers, kali ini kita akan bahas nih robot yang bikin banyak orang berdebat. Ini robot atau manusia ya? Banyak orang percaya bahwa yang ada di dalam video tersebut adalah manusia asli, sedangkan yang lainnya menganggapnya sebagai robot yang menyerupai perempuan cantik. Lihat nih cuplikannya dan coba tebak. Ayo, bagaimana? Sudah ditebak? Ayo tulis jawabanmu di komentar sekarang sembari melihat cuplikan videonya lagi. Untuk fakta sebenarnya di akhir video ya guys. Dan inilah jawabannya. Ternyata ia merupakan seorang wanita sungguhan yang benar-benar cantik. Ia bersama dengan beberapa orang lainnya berdandan seperti robot berdiri di stand Detroit Become Human, yaitu ajang untuk mempromosikan sebuah video game baru yang akan dirilis tahun 2018. Dikembangkan oleh perusahaan Prancis Quantic Dream dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Dalam video yang viral tersebut, wanita itu benar-benar menipu siapapun yang melihatnya, karena gerakan anggota tubuh seperti robot dan detail yang menakjubkan pada bagian wajahnya, sehingga berhasil membuat para pengunjung dan siapapun yang melihatnya terkagum. Nah, sudah tahu, apakah kamu juga tertipu? Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tonton semua video di channel ini.